warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, di video gue kali ini gue mau nge-review lagi-lagi nge-review sebuah lipstick yang lagi nge-hits banget sekarang ini. Itu mungkin kalian mungkin kalian ada yang belum tahu ya. Nah, itu apa dia? Jadi ini tuh lip cream dari Hanasui yang Boba Edition. Nih, yang ini. Di sini ada tulisannya dia Boba Edition di sini nih. Tuh, Boba Edition. Nah, kali ini jadi dia itu ada 3 warna. Mungkin nanti variannya gue tulisin di description ya. Jadi dia itu ada 3 warna dan ini gue pilih yang nomor 1. Nomor 1 itu namanya Forest Berry. Ini namanya Forest Berry, ini nomor 1. Oke, langsung aja cus kita cobain yuk. By the way, mungkin informasi aja buat kalian nih. Jadi ternyata masker ini tuh dia udah halal MUI. Jadi aman banget buat kalian kaum muslim yang mau pakai lipstick ini, lip cream matte ini. Karena dia itu udah halal gitu. Terus udah BPOM juga. Jadi BPOM-nya ada di sini di bawah barcode-nya itu. By the way, kalau misalnya kalian ada dengar suara kerusak-kerusuk gitu, harpaklum. Seperti biasa, video saya ditemani oleh anak kecil. Mungkin nggak usah di-shoot aja ya. Oke. Langsung aja, penampakannya kayak gini. Untuk video, untuk lip cream Hanasui Boba ini, gue nggak perlu ngejelasin detail ya untuk ingredients-nya bla bla segala macam. Yang pasti kalian tahu aja kalau ini tuh udah halal MUI dan juga udah BPOM. Nah, untuk variannya ada 3 nomor itu, gue lupa namanya apa. Yang jelas nanti gue tulisin, yang jelas nanti variannya itu gue tulisin di description box ya. Nah, ini jadi penampakannya itu kayak gini, simple banget dan dia itu nggak transparan ya. By the way, nih penampakannya kayak gini. Penasaran gue. Kita buka ya. Jadi nih warnanya kayak gini. Jadi dia warnanya itu agak merah kecoklatan gitu. Langsung aja kita aplikasiin ya. Jadi gue itu gak suka banget yang namanya pakai lipstick yang warna menor. Jadi gue selalu milih warna-warna yang menurut gue sih aman untuk warna bibir gue kayak gitu. By the way, ini gimana sih kameranya terlalu ke bawah. Jadi langsung aja cus kita coba pakai. Kesan gue pertama pakai lip cream ini, yang pertama itu lumayan agak glossy gitu. Jadi agak kesannya nggak langsung kayak matte banget gitu. Jadi dia agak masih agak ada basah-basahnya gitu, glossy ya. Terus tapi ini yang enaknya dari lip cream ini adalah dia itu enggak bleber. Nah, jadi waktu gue aplikasiin di bibir itu, jadi dia langsung ngebentuk gitu, nggak ngebleber-bleber kemana, walaupun teksturnya itu masih agak glossy gitu. Dan lihat nih warnanya cantik banget ya. Gue suka banget warna ini. Ternyata gue bagus juga pakai warna-warna kayak gini, gue baru sadar. Dan pas udah, jadi udah lumayan sekitar berapa detik gitu, udah baru berasa matte-nya. Cocok banget kan sama warna kulit gue, maksudnya warna kulit bibir gue. Dan gue tuh gak suka banget yang namanya pakai lipstick itu yang menor-menor warna merah, gue gak berani warna-warna kayak gitu. Cukup warna-warna yang kayak gini aja, yang soft aja. Oke, nah itu dia tadi review gue mengenai Hanasui Metadoro Lip Cream yang Boba Edition. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media kalian. Dan by the way, gue tunggu buat kalian nih yang mau dapat giveaway, jangan lupa untuk sering-sering share ke teman kalian. Karena di 10k subscriber nanti gue akan kasih giveaway yang menarik. Oke, jangan lupa ya. Dan thank you. Bye-bye.